Yuh, selamat datang di Korenesia dan halo para cungku, kembali lagi dengan kita yang membawa berita tentang K-pop maupun dunia hiburan Korea. KBS memberikan respon mereka mengenai petisi untuk memboikot IZONE dari program Musik Bank. Beberapa waktu lalu, netizen Korea memang sempat membuat sebuah petisi untuk memboikot IZONE dari program musik melalui website Bluehouse. Petisi tersebut dibuat oleh netizen Korea lantaran IZONE mempunyai anggota yang berasal dari idol grup Jepang alias AKB48 yang dituding sebagai pendukung kelompok sayap kanan di Jepang. Menanggapi petisi tersebut, pihak KBS selaku stasiun televisi yang menayangkan program Musik Bank akhirnya memberikan tanggapan resmi. Pihak KBS menyatakan bahwa selain lagu You Are In Love Right yang seluruh liriknya ditulis dalam bahasa Jepang, semuanya sudah lulus regulasi. Tidak ada satupun penampil di Musik Bank termasuk IZONE yang melanggar regulasi. KBS juga merasa tidak pantas untuk melarang artis tampil jika yang bersangkutan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Namun pihak KBS juga menegaskan jika IZONE nanti terbukti melanggar peraturan, para staf akan menyelesaikannya dengan prosedur yang ada tentunya.